Lomba menangkap ikan atau biasa disebut gogo ikan lele ini diselenggarakan warga desa Melinjeng, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro kemarin sore. Lomba yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 ini berlangsung seru dan menghibur. Puluhan warga termasuk anak-anak berbaur bersama di dalam kolam sungai untuk menangkap ratusan ikan lele yang sebelumnya telah ditebar panitia. Tak ada batasan usia dalam perlombaan ini agar lebih adil. Puluhan peserta yang telah ambil bagian tidak diperkenankan membawa peralatan tangkap ikan, seperti jaring dan jala maupun peralatan lainnya. Seluruh peserta hanya diperbolehkan memakai tangan kosong untuk menangkap ikan lele yang berkeliaran di kolam berlumpur. Lantaran tanpa peralatan, peserta harus berjuang keras hingga rela berbalut lumpur demi mendapatkan ikan yang lebih banyak. Meski sempat kesulitan, hal ini justru menimbulkan kemeriahan dan keseruan tersendiri bagi sesama peserta maupun warga yang menyaksikan. Mereka cukup senang dan antusias mengikuti perlombaan ini sebab ikan yang berhasil ditangkap tak hanya untuk dilombakan di tingkat desa, tetapi juga boleh dibawa pulang untuk dimasak dan disantap bersama keluarga. Banyak, Pak. Dapat 7. Ini 17-an ya? Iya. Ini untuk apa nanti ikannya? Untuk dimakan. Dimasak ya? Masak, makan. Oh iya. Senang, Pak, ikut acara ini? Alhamdulillah, senang. Rame-rame 17-an, Pak. Iya. Dapat berapa tadi? Dapat 7. Untuk anak istri ya di rumah? Iya. Mulyanto, Surabaya TV.